Mbah. Tuh, Bang. Kambing saya udah mahal-mahal ini, Mbah. Apalagi uangnya segitu. Mbah takut tahun depan Mbah enggak ada umur. Kamu malu-malu. Itu kamu ini gak ngerti sedekah dan ikhlas toh. Ya Allah, tahun ini saya bisa berkorban. Hambamu kau kabulkan ya Allah. Sungguh kami merasa bersyukur Allah mengenalkan saya dengan Mbah Kemi. Sekarang Mbah sudah tidak bersama kami lagi, Mbah. Tapi panjenengan menjadi contoh bagi kami dan semuanya yang masih hidup. Oleh berkat. Mangan. Iya. Mangan. Aduh. Ayamnya Bu, ayamnya Pak D, ayamnya, ayamnya Pak D, ayam. Oh, Bu Ayi. Ayam. Mbah Kemi. Ayamnya apa-apa, Mbah? Dijual mboten, Mbah? Saya beli dengan harga bagus. Ya, ada yang saya jual. Mau lihat? Ya. Woi. Ya. Nih, ayamnya. Coba Mbah sayapnya. Ya dia ada. Dia rawat, lihat. Mbah. Mau ke belakang. Nurut sama Mbah. Ayo ke belakang. Itu kan si Parmo Mbah Wong Kenden. Jangan kau bisa takut. Kok Parmo bisa di sini, Mbah? Dia kan gendeng. Apa enggak ngerepotin Mbah nantinya? Enggak ngerepotin. Parmo itu dikuyuk-kuyuk di sana. Diusir di sana. Mbah tampung, Mbah bawa pulang. Gimana ayamnya? Jadi enggak? Berhubung saya sudah kenal baik sama Mbah, gimana kalau 600 ribu saja, Mbah? Ya sudah, ambil. Sah, nggih? Sah. Jo,
Silakan Mbak, dipilih kambingnya Mbak. Besar besar Mbak. Ini bisa nggak jantung? Cocok buat kurban besok. Ini beli dua ini. Iya boleh. Di mana Mbak? Kita antar. Begini Pak. Ya mungkin. Wah Mbak, bagaimana sampean itu? Uang segini mana cukup buat kambing saya segitu, Bang? Kambing saya udah mahal-mahal ini, Bang. Apalagi uangnya segitu. Sebentar ya, Mbak. Kang Tarjo. Mbak apa tuh, Dong? Itu Mbak Emi mau beli kambing saya. Sedangkan uangnya cuma segitu. Mana cukup? Rugilah saya, Kang. Dul, Dul. Rezeki itu disyukuri. Kalau ditolak, Dul. Tapi, Kang, tolonglah, sampai kan sudah laku banyak kambing hari ini. Ayolah Kang. Sudahlah Dul, kalau aku terima uang Mbah Kemi itu, sama saja aku melangkahi rezekimu hari ini. Sudahlah, terima saja uang Mbah Kemi, aku sih repot ini. Ah, ya sudahlah Kang, bismillah. Bagaimana Pak, bisa nggak saya beli kambing untuk berkurban? Uangnya. Kalau uang basa gini, dapat kambingnya seperti itu, Mbak. Mau? Kami bilang, mau, buka. Mau? Saya terima ini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada apa sih ya? Apa yang ayah bawa itu? Ayah akan tunjukkan sesuatu yang lebih istimewa. Ini foto kakek. Ayah waktu itu sedih banget karena kambing kesayangan ayah mau dikurbankan. Kenapa sih ya kita harus berkurban? Kakak, bagi umat muslim yang mampu, ada keharusan untuk berkurban. Kalau kita ingin disayang Allah, kita harus menyayangi sesama dalam bentuk kita berkurban untuk orang yang membutuhkan. Benar itu kata bunda, kurban kita ini sangat istimewa. Kurban istimewa? Kurban kita ini untuk para penghafal Al-Quran. Oh, begitu. Ayah, ini ada yang kosong. Iya, benar ya. Ini foto buat kita. Ayah udah merencanakan kurban buat kita semua. Ih, ayah paling bisa deh. Iya, ayah benar-benar istimewa bagi kami. Makasih ya, ya. Mas No, sudah berapa ekor kambing yang mau dikurbankan? Alhamdulillah, baru satu ekor kambing, Kang Lut. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Mbak? Saya datang ke sini bersama kambing untuk berkurban. Nun sewu nggih, Mbak. Kambingnya belum layak untuk dikurbankan. Umurnya belum cukup ya, Mbak. Masih kecil. Iya, Mbak. Kambing Mbak belum bisa buat berkurban. Sebentar ya Mbak, sebentar ya Mbak. Mas No, aku nggak tega menolak keinginan Mbak Kemi mau berkurban. Saya juga nggak tega Kang Lur. Kamu punya duit berapa? Kamu kan kerja di lembaga sosial. Jangan ngomong toh, iki saatnya untuk bersedekah. Ayo keluarin duitmu. Pemaksaan itu namanya Mas No. Loh, sedekah dipaksa. Bukan begitu Kang Lut. Mbak Kemi kan orang baik. Dia mau berbuat kebaikan berkurban. Ayo kita bantu. Biar kita kebagian berkahnya Kang Lut. Yo. Iki ikhlas opora. Ikhlas. Tenang, aku ikhlas. Kalau Kang Lut udah ikhlas, saya tinggal bilang ke Ustadz. Ayo. Jangan gitu toh Mas No. Aku ikhlas 99%. Loh, 99%? 1%-nya lagi kemana? Wes rasa tiba, enak Mbak Kemi. Bagaimana Li? Mbak bisa berkorban?
Mbak takut tahun depan Mbak enggak ada umur. Mbak, saya dan teman-teman panitia sudah sepakat bahwa Simba bisa berkurban. Cuman bukan dengan kambing yang ini. Nanti kambing Simba kita ganti dengan yang lebih layak untuk dikurbankan. Kang Lut, tolong telepon Kang Dul. Bilang ada yang mau beli kambing. Ya, tak telepon Kang Dul ya. Sekali untuk ingin berkurban. Yo, padahal Mbak Kemi kan lebih pantas menerima daging kurban dibandingkan harus berkurban. Saya dan teman-teman panitia malu ya sama Mbak Kemi punya keinginan keras untuk berkurban. Iya Mbak, kenapa sih kambingnya nggak buat kebutuhan Mbak sehari-hari aja? Mbak ini kan sudah tua. Mbak ingin bersyukur, sehat dalam beribadah dan berguna bagi banyak orang. Dulu Mbak punya kelinci banyak, Mbak jual. Punya ayam, Mbak jual. Sekarang punya kambing, Mbak mau berkorban. Mbak ingin berangkat ke tanah suci. Oh, Mbak, tanah suci? Makanya ya Mbak. Amin. Semoga keinginan Mbak untuk berangkat ke tanah suci menjadi kenyataan. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya datang juga itu kanku. Siapa yang mau beli kambing saya ini? Kita makan. Beli ujung, Mbak. Mati ini. Terus no. Gimana? Jadi borong kambing saya buat kurban besok. Borong-borong kandul. Ini loh, Pak Kemi. Mau berbuat kurban, cuman kambingnya enggak layak untuk dikurbankan. Kemarin saya sudah bicara karena uangnya cukup segitu. Ya, dapatnya seperti itu, Mas. Dengerin dulu, saya belum selesai ngomong. Lihat, Pak Kemi ini orang baik. Iya mau berbuat baik, ya ayo kita bantu. Biar saya, Kang Dul, dan teman-teman panitia semua dapat berkahnya, Kang Dul. Sekarang, biar kurban ini layak, kita harus tambah berapa dari teman-teman panitia. Tuh, lihat, kambing baru ada 1 ekor. Malu yo sama Mbak Kemi yang punya keinginan keras untuk berkurban, padahal hidupnya miskin. Oke, baik. Kalau begitu, kambing saya hargai 6 laku. Dipotong biaya transportasi, dipotong biaya pulsa. Jadi, sampean tinggal tambah 400. Gimana? Waduh, dule dan tenan itu namanya. Pakai hitung ini itu. Kamu ini enggak ngerti sedekah dan ikhlas toh? Ikhlas itu ketika dua-duanya tidak saling dirugikan, Mas. Alah, gombal odus kuwi. Ini ada uang 350.000 nih, hitung. Yang 50.000 lagi. Nanti sedekah yuk. Loh, kok saya tambah 50? Gimana, Mas? Bagaimana sampean, Mas? Rugi saya, Mas. Sedekah. Bener, Kang Dul. Biar rezeki sampean tambah banyak, ayo sedekah. Malu sama Mbak Kemi. Baiklah, ikhlas. Kalau gitu saya bawa besok kambingnya sesuai untuk kurban. Bagaimana? Setuju. Oke. Saya ambil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan kambing Pak? Bisa nggak? Insya Allah bisa, Mbak. Alhamdulillah ya Allah. Tahun ini saya bisa berkorban. Ya Allah. Terima kasih ya Le. Seharusnya saya yang terima kasih. Semua panitia terima kasih sama Mbak Kemi.
kita semua jadi tahu arti sebuah keikhlasan itu apa dan kurban itu apa, Mbah. Matur nuwun ya, Mbah. Matur nuwun, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ben, mampir ke tempat Mbah. Iya nih Mbah. Kebetulan saya ada keperluan sama Mbah. Di jalan ketemu Kang Dul. Jadinya saya diantar sama Kang Dul. Iya Mbak Kemi. Kebetulan Pak Lusmin ini gak tahu rumah Mbak Kemi. Makanya saya antar ke sini Mbak. Sebentar ya. Maaf, Mbak hanya bisa menyediakan ya. Lore, kambe banyu putih, ben sugi, Mbak kami lu ngokadi. Hei, Parmo, Mbak kami lu ngokadi. Parmo memang begitu, Pak. Nggak apa-apa, Mbak. Yang penting nggak mengganggu. Mbah, sampean itu kok melihara orang gila kayak Parmo, Mbah. Padahal, Mbah, di pasar itu dia diusir sama orang-orang. Parmo itu manusia. Aduh. Istri saya meninggal sudah lama. Mungkin jalan Parmo dan jalan Mbah begini. Oh iya Pak, saya itu kan pingin cita-cita mau naik haji. Pingin mencium Hajar Aswad. Pingin sholat di Masjid Nabawi. Pingin ziarah ke makam Rasul. Subhanallah, saya gak nyangka Mbah bisa bercerita seperti itu Mbah. Buat saya, ini seperti mimpi. Tapi insya Allah, Mbah, selama kita punya Allah, apapun keinginannya, Allah akan mengabulkan. Mbah, ini ada surat dari kantor pusat tempat saya bekerja, Mbah. Mohon diterima, Mbah. Nggak paham ini surat apa? Begini Mbah, apa yang Mbah inginkan, apa yang Mbah cita-citakan, Allah memberikan jalan. Insya Allah bulan depan Mbah akan berangkat ke Mekah Mbah. Mbah akan pergi ke Tanah Suci Mbah. Alhamdulillah, akhirnya Mbak Kemi jadi berangkat haji nih. Hambamu engkau kabulkan ya Allah. Permintaannya dari hari, minggu, bulan bersama-sama. Alhamdulillah. Insya Allah, langkah Mbah selama ini menjadi langkah menuju surganya Allah. Allah ampuni dan menerima semua amal ibadah Mbah Kemi. Semoga kami bisa berbuat baik seperti kebaikan yang selalu Mbah Kemi lakukan. Amin.